Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu nak, selain daripada video yang cikgu hantar link tu, cikgu nak tambah sikit tentang macam mana kita nak bina bulatan. So, objektif untuk cikgu buat video ni adalah membina suatu bulatan dan bahagian bulatan berdasarkan syarat yang diberikan. Ada berapa perkara bila kamu nak buat bulatan, kamu nak lukis guna ni lah, jangka lukis dengan jangka sudut. Ada tiga perkara yang kamu kena ambil tahu. Yang pertama, kamu kena baca soalan dulu. Yang kedua, buat lakaran. Dan yang ketiga, kamu kena labelkan jawapan tersebut. So, cikgu guna pen merah lah supaya senang nak nampak. Okay, contoh soalan. Bina bulatan apabila diberi jejari 3 cm dan berpusat O. So, yang pertama, kita dah selesai. Kita kena baca soalan. Bacakan soalan. Okay, done. Good. Sekarang kita nak buat lakaran. So, bina bulatan apabila diberi jejari 3 cm. So, kita ada jejari 3 cm dan ada berpusat O. So, kita bayangkan akan ada satu bulatan. Akan ada satu bulatan. Walaupun cikgu buat tak bulat sangat, it's okay. Berpusat O, kita ada pusat yang kita labelkan sebagai O dan jejari dia adalah 3 cm. Okay, kita lakarkan dulu. Faham? Yang kedua dah selesai. Okay, cikgu sambung eh. So, sekarang ni dia nak ada bulatan jejari 3 cm, ada pusat O. So, ukur 3 cm. Pastikan dia betul-betul tepat lah. Okay, dah. Kemudian kita buat bulatan. Boleh buat kat mana, selagi mana ada ruang, kamu buat satu bulatan. Cikgu pusing sekali sebab tak terang. Hasilnya kamu buat satu bulatan yang terang. Okay. Okay. Yang ketiga ialah labelkan jawapan. So, dengan menggunakan pensel lah. Cikgu guna pen supaya kamu nampak. Dari sini ke sini adalah 3 cm. Pusat dia adalah O. Okay, kamu boleh hitamkan sikit. Macam tu. Alright, so ini adalah bulatan yang berjejari 3 cm dan berpusat pada O. Bina diameter yang melalui titik Q dalam bulatan yang berpusat titik O. So, ingat step yang cikgu cakap. Yang pertama, baca soalan. Yang kedua, buat lakaran dan lukisan. Dan yang ketiga, labelkan jawapan. So, bina diameter yang melalui titik Q dalam bulatan yang berpusat di titik O. Bina diameter dalam bulatan yang berpusat di titik O melalui titik Q. So, diameter yang melalui titik Q dalam bulatan yang berpusat di titik O. Maksudnya ialah dia nak ada satu bulatan. Cikgu lukis satu bulatan walaupun bukan bulatan sangat. Ada titik O dan diameter. Diameter maknanya dia mesti lalu dekat pusat yang melalui titik Q dalam bulatan. Q ni adalah dalam bulatan. So, mana-mana. So, cikgu buat dekat sini lah. Ada titik Q. Okay. Q boleh ada mana-mana. Nak sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini pun boleh. Asalkan di dalam bulatan. So, cikgu buat. Dia ada tak cakap berapa panjang dia? Tak ada. So, kita buat je berapa besar yang kita nak. Tak kisah. Cikgu buat lebih kurang dalam 3 cm juga. Macam soalan tadi. Supaya kamu nampak. So, kita buat 3 cm. Buat satu bulatan. Okay, kemas. Kemudian saya buat satu diameter. Diameter. Ni ada O. Ni ada titik Q. Okay, siap. Nampak eh?
Soalan C, bina perentas dengan panjang 3 cm dari titik B pada bulatan. Bina dua perentas dengan panjang 3 cm dari titik B pada bulatan. Dia nak berapa perentas? Dua perentas. Panjang dia apa? Dengan panjang 3 cm daripada titik B pada bulatan. So kita buat satu bulatan. Tak kisah buat besar mana. Buat satu bulatan. Dalam bulatan tu ada dua perentas dengan panjang 3 cm dari titik P. Titik P ni ada pada bulatan. So dekat bulatan ni ada huruf P. Lepas tu kamu kena buat dua perentas. Satu perentas kat sini, satu perentas kat sini. Dengan panjang 3 cm. Yang ni 3 cm, yang ni pun 3 cm. Ok, panjang dia sama tak? Panjang dia mestilah sama. So akan ada dua perentas dengan panjang 3 cm daripada titik P. So itu kamu kena bayangkan dulu lah. Kemudian kita buat, cikgu buat 4 cm lah supaya kamu nampak. Cikgu besarkan, sorry, 4 cm. Okay, kita buat sebulatan. Cikgu buat kat sini lah, 4 cm. Tak nampak kan? Tak apa, cikgu dah habis terang lah buat. Okay, and then kita buat titik P. Kat mana titik P? Titik P dekat, contoh kita buat kat sini P. Kemudian dia buat perentas dengan panjang dia adalah 3 cm. So ambil kamu punya baris kamu, kamu ukur panjang dia adalah 3 cm. So ambil daripada titik P ni, satu dekat sini, satu dekat sini. Okay. So sebab cikgu nak minta seragam semua, so kita buatlah. Sini panjang dia adalah 4 cm. So sini ke sini kamu akan ada satu perentas. Sini ke sini pun kamu ada satu perentas. Berapa panjang perentas ni adalah 3 cm. Okay. Ini titik O. Ini punya rupa dia lah. Soalan, boleh tak P ni dekat sini? Kalau kita nak buat, boleh, tak ada masalah. Yang penting perentas dia mesti daripada sini. P ada dua. Boleh tak P dekat sini? Pun boleh. So contoh yang cikgu buat ni, P ni dekat sini lah. So mana-mana yang kamu buat betul. Yang penting ada berapa P? Ada satu P sahaja. So itu kamu kena faham lah. Cikgu pandang balik. Alright, boleh eh? Okay, bina sektor bulatan bersudut 60 pada pusat bulatan yang berjejari 2 cm. Yang pertama, step pertama yang cikgu cakap ialah baca soalan. Yang kedua, kita nak buat lakaran dulu. So kita ada satu bulatan, jejari dia 2 cm. Kamu ada sektor bulatan bersudut 60 darjah. Okay, cikgu nak tanya kamu, kalau ada satu bulatan, kamu jejari dia, sorry, sebabkan cikgu tak cantik sangat, 2 cm, sektor dia dekat sini 60, boleh tak? Betul juga, yang ni pun betul, yang ni pun betul. Mana-mana yang kamu buat, boleh buat. Okay, so yang penting kita buat jejari dulu. Jejari 2 cm. So 2 cm, buat dulu. Kita nak make sure dia betul-betul tepat. Okay, 2 cm. Buat satu bulatan.
dah. Kemudian dia nak ada sektor 60 darjah. So buat satu garisan dekat sini. Ni 2 cm. Sektor ambil jangka sudut. Jangka sudut. So ukur 60 cm. 60. Alright, dan kita gariskan. Okay, ini adalah 60 darjah. Okay, boleh buat eh? Okay, selamat mencuba. Buat latihan yang jom cuba tu tau.